sekarang gue mau nge-reaction Tiara Idol yang nyanyiin lagu kesukaan gue sih, lagu dari Virsa Besari yang judulnya Waktu Yang Salah. Ini lagu duet sebenarnya, tapi di Idol ini ya dia nyanyi sendiri gitu karena dinilai kan masih kompetisi, jadi masih nyanyiin versi single bukan duet. Gue belum nonton acara Idol kemarin dan belum lihat penampilan Tiara yang nyanyiin lagu ini. Gue penasaran banget Tiara nyanyiin lagu ini. Lagu Waktu Yang Salah yang lagu viral ya. Kalau menurut gue ini lagu viral dari Virsa. Dari Virsa Besari. Jadi gue mau reaction sekarang. Ya biasanya kan Tiara pakai improvisasi gitu ya. Sama aransemennya di re-aransemen juga gitu biasanya kalau Idol tuh. Udah, langsung play aja. Tinggi banget. Gimana ya ambil nadanya ya? Oke, nyamuk. Oke, aransemennya ketukan drumnya unik. Pakai soplen. Wow, dan kunang-kunang. Ternyata pakai softland Tiara. Serius banget nih panang. Dia ngambil klimaksnya. Oh. Wis. Cantik banget ya. Oh, standing ovation kelima juri. Oke lah Tiara. Ini lagu duet benar-benar dinyanyiin versi single ya, maksudnya kalau di versi aslinya kan ada saut-sautan gitu kan antara si cewek sama si cowok. Yang part ini bukan ini yang ku mau, lalu tuh kapan kau datang. Nah, itu partnya enggak diambil gitu. Jadi ya mungkin karena durasi juga kali ya, karena durasi jadi part-part yang penting-penting aja yang diambilnya gitu. Pas tadi di awal kayak tinggi banget gitu pas ngambil nadanya, tapi ternyata pas klimaksnya wah nyampe juga di klimaks lagunya gitu. Dan keren sih, mantep-mantep Tiara. Ini udah 2 juta view loh, gila parah. Udah 2 juta view tapi belum trending. Iya belum trending, kenapa ya?
Udahlah, okelah. Sekian reaction kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe. Kalau mau request gue reaction apa, silakan komen aja di bawah ya. See you next time, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.